Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wayah kieu buat para penggemar dan pemerhati di Sukabumi Bogor. Saat ini saya sedang berada di Citeureup, di pintu masuk mau masuk tol Citeureup. Di sini tempatnya bus jurusan Kampung Rambutan, Tanjung Priuk, Kampung Melayu pada ngetem. Nah, di sini ada bus Bayu Holong Persada. Ini bus Bayu Holong Persada ini asalnya Metro Mini Kampung Melayu Cibinong. Dulunya itu 8 unit dan sekarang menyusut 5 unit. Dari 5 unit yang tersisa, Bayu Holong Persada ini kebanyakan menggunakan bodi karoseri Restu Ibu. Dan sekarang ada unit Elep, Bayu Holong Persada Elep. Mari kita tanya sama kru Bayu Holong Persada, apakah ini peremajaan atau penumpangnya sudah mulai sepi dan akhirnya digantikan dengan unit Elep ini. Unit Elep ini yang beroperasi Cibinong Kampung Melayu ada 2 unit, yang satu silver seperti ini dan yang satu lagi warna biru putih. Oh, cadangan mobil ya, cadangan. Iya, jelang si ini, jelang si Melayu. Oh, itu jelang si Melayu. Iya. Buat cadangan Cibinong Kampung Melayu. Iya, kalau di sini ini mobil cuma 3 yang gede. Oh, 3. Yang 2 rusak. Oh, semuanya 5 unit ya? Hah? Semuanya 5 unit Cibinong Kampung Melayu. Iya. Kalau rusak 2 tinggal 3. Kasihan sewa lah, terlantar dia di sini. Saya pikir peremajaan, Om, sewanya enggak ada, ganti mobil kecil. Bukan. Ini bantuan dia, Mas. Tarifnya berapa sih, Om? Si Binong Melayu? 20. 20 ribu? Iya. Sama, yang kecil juga iya, sama? Iya, sama. Oh, iya. Makasih, Om. Iya. Ternyata unit Elep ini diturunkan untuk membackup bus Bayu Holong Persada yang besar, yang rusak. Dari 5 unit ini, 2 unit rusak. Agar penumpang Cibinong Kampung Melayu ini tidak terlantar, maka dioperasikanlah 2 unit Elep Cibinong Kampung Melayu. Asalnya ini adalah unit Elepnya Cileungsi Kampung Melayu. Jadi diperbantukan untuk melayani rute Cibinong Kampung Melayu. Dan yang ini unit Elep Bayu Holong Persada warna biru putih. Mari kita lihat interiornya Elep Bayu Holong Persada Cibinong Kampung Melayu seperti apa interior dalamnya. Seperti ini daleman interior Elep Bayu Holong Persada Cibinong Kampung Melayu. Dan ini kapasitas penumpangnya 18 penumpang dan tarifnya sama seperti Bayu Holong Persada bis besar, yaitu Cibinong Kampung Melayu Rp20.000. Unit Elep Bayu Holong Persada ini jarang masuk Cibinong, jadi dia langsung muter ngetem di sini di pintu masuk tol Citeureup. Ada bus Kosub Cibinong Tanjung Priuk, Cibinong Kampung Rambutan, ada Mayasari Bakti Cibinong Grogol, dan ini ada bus Selian Jaya Cibinong Pulau Gadung. Hatur nuhun pisan buat yang udah like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus channel Bus Sukabumi Bogor untuk mengetahui informasi seputar bus Bogor dan Sukabumi.